Kita beralih ke informasi lain. Sukmawati Soekarno Putri dilaporkan sejumlah orang atas dugaan penistaan agama ke Mapolda Metro Jaya Selasa siang. Puisi yang ia bacakan beberapa hari lalu dianggap telah menghina agama Islam. Denny Adrian Kushidiat yang datang ke Polda Metro Jaya selaku warga Muslim Indonesia Selasa siang melaporkan Sukmawati Soekarno Putri atas dugaan penistaan agama. Adik dari Megawati Soekarno Putri ini dilaporkan karena puisi yang ia bacakan beberapa waktu lalu dianggap telah menghina agama Islam. Ini saya selaku pengacara dan juga umat Muslim, saya melaporkan hal ini terkait puisi yang dibacakan oleh Ibu Sukmawati pada tanggal 29 Maret di acaranya 29 tahun Ana Avanti di JCC. Yang sekarang sudah viral, banyak dapat dilihat di medsos ya, seperti Facebook, IG, dan YouTube. Pelapor pun minta kepolisian untuk segera mengamankan Sukmawati untuk menghindari amarah masyarakat Muslim Indonesia. Selain Adrian, masyarakat Muslim lainnya Amron Asyari juga laporkan hal yang sama ke sentra kepolisian Polda Metro Jaya. Amron bahkan menuduh penistaan agama kali ini telah direncanakan. Itu beliau menyamakan tentang suara azan itu kalah merdu ya dibandingin suara suara-suara yang lainnya, dan dia juga membobol syariat Islam yang di mana saya rasa dia tidak paham ya dengan syariat Islam. Saya rasa kasus ini harusnya polisi harus segera merespon secara cepat karena ini lebih parah dibandingkan Ahok. Kalau Ahok itu kan dia kan secara spontan ya, artinya ketika dia berbicara dia tidak terkonsep. Sukmawati pun dilaporkan dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Budi Tanjung, Jakarta. Agama.